Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Sniper Gabol ya, Bandung posisinya ya, lagi merantau. Ya teman-teman, pagi ini saya mau tes unit indenanya Bang Muhammad Khairil Anwar ya. Ini yang ada di Kalimantan. Oke. Sekali lagi untuk popor ya, popor ini abaikan saja ya, karena ini popornya popor tester, buat tester aja nih. Karena popor yang teman-teman inden itu kebetulan belum jadi, insya Allah hari ini atau besok ya selesai finishing ya. Nah ini untuk chamber sendiri Hammer X yang terbaru tentunya, warna silver full. Ini ya, warna silver. Untuk tabung sendiri ini menggunakan biasa ya, DWM 470cc. Nah ini yang menarik teman-teman, ini LW Polygon ya, ada LW Polygon, tapi ini di bubutnya nggak hilang ya tulisannya ya. Tuh, saya sengaja dapat yang seperti ini nih ya. Untuk panjang sendiri 60,5 cm ya. Jadi Bang Muhammad ini ya kemarin request ke saya untuk tolong diteskan di jarak 35, 50, 65, sama 80 ya. Cuman sekarang kan posisinya di seberang sana ya. Di seberang sana itu lagi pada panen padi ya, saya juga khawatir. Jadi kalau untuk nembak kertas itu aman ya, karena dia langsung ke tanah. Tapi kalau untuk nembak seperti ini ya, misalkan yang ini ya, yang 50 meter, itu dia takut melenceng terus kena kepala orang, amit-amit ya. Nah kalau untuk tembok insya Allah aman, karena langsung ke tembok ya. Jadi saya ambil amannya aja, cari aman, tak bidik nanti groupingnya di 35 meter kertas, terus di 80 meter yang tembok ya Bang. Ada dua target nanti. Tuh, yang lagi panen tuh. Ya. Tuh. Jadi ngeri-ngeri sedap guys. Kita harus cari aman, sama-sama menjaga untuk keamanan ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan, amit-amit jabang bayi. Ya, tuh. Nah. Itu jaraknya sekitar 150 meter lah, 150 meteran dari tempat saya. Makanya saya bilang dekat, jadi perlu hati-hati banget. Oke, dua target lah, dua target nanti insya Allah udah cukup ya. Oke, Bang Muhammad Khairil Anwar. Oke Bang, ini unit sampean siap tak tes, semoga hasil maksimal. Oke, lanjut ke akurasi. Oh iya. Kan ketahuin deui. Ke tinggal ke anak. Adi dua tinggal di sini ayah. Ini hayang diciwit mane? Empat epret. Mama kumaha? Lu bener, jadi baik. Istriannya cintaan yang tua nyai. Saya ambil malam ini dijemput. Thank you.
Sudah beren. Mantap bos, grupingnya mantap ya. Nanti kita coba langsung di 80 meter. Mantep bos. Seperti itu ya groupingnya ya. Nggak beda jauh lah sama SS ya. Ini rapat nih. Ya.
Oke, bos. Setelah tadi kita saksikan ya, jadi untuk kertas 35 meter dan 80 meter di tembok ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya pagi ini. Salam sehat dan salam sukses buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, mantap.